Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna warzuqna ya rabbal alamin. Jamaah majlis Nurul Khairat rahimakumullah. Di malam ini kita lanjutkan kembali kajian fikih terkait asbabu sujudi sahwi, sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi. Pertemuan sebelumnya itu salah satu sebabnya adalah melakukan ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Kita sujud sahwi karena melakukan sesuatu, kalau kita lakukan sengaja membatalkan sholat. Tapi kalau kita lakukan tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Kal aklil qalil, itu sudah dibahas kemarin. Yang kedua, ya, yang kedua yang menyebabkan kita sujud sahwi, tarku ba'din min ab'adi as-salati au ba'dil ba'di, meninggalkan sebagian dari ab'ad sholat. Ada tiga yang termasuk ab'ad. Sudah dijelaskan sunnah dalam sholat ada hay'a, ada ab'ad. Ab'ad itu tahiyat awal atau tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, kalau kita lupa atau kita lupa duduk tahiyat awal, lupa juga bersolawat kepada Nabi di tahiyat awal, sujud sahwi. Yang kedua, al-qunutu. Kalau lupa kunut, ini khusus di mazhab Syafi'i. Kalau lupa kunut, lupa juga berdiri untuk kunut, lupa juga bersolawat kepada Rasulullah dan keluarganya saat kunut, juga dianjurkan sujud sahwi. Yang ketiga, bersolawat kepada keluarga Rasulullah pada tasyahud akhir. Jadi tiga itu saja kalau bagian yang kedua ini. Bersolawat kepada Rasulullah. Berarti kalau itu seperti ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tidak disebut wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita lupa itu sujud sahwi. Yang ketiga, yang menyebabkan sujud sahwi, naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalli. Melakukan apa namanya rukun, melaksanakan rukun yang berbentuk ucapan. Ini kan rukun di dalam sholat, ada yang berbentuk ucapan, ada juga yang berbentuk gerakan. Kalau yang berbentuk ucapan seperti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, itu ucapan. Al-Fatihah itu rukun, tapi dia berbentuk ucapan. Nah, yang dimaksud di sini melakukan rukun, rukun dalam bentuk ucapan, tapi bukan pada tempatnya. Contohnya membaca surat Al-Fatihah atau membaca bacaan tasyahud akhir, tahiyat akhir itu, atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pada tempatnya. Misalnya saat dia ruku dia baca Al-Fatihah. Allahu akbar, dia ruku dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, bukan tempatnya. Itu dianjurkan sujud sahwi. Wa idza naqala takbiratal ihram awis salami batalat salatuh.
Tapi kalau takbiratul ihram dia lakukan bukan pada tempatnya, batal sholat. Atau salam bukan tempatnya, saat dia ruku, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, batal, bukan tempatnya, beda itu. Termasuk juga kita sujud sahwi kalau membaca surah bukan pada tempatnya. Membaca surah bukan pada tempatnya. Saat kita ruku misalnya atau i'tidal atau duduk di antara dua sujud, kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata ini sementara duduk. Sujud sahwi. Tata caranya kemarin sudah disampaikan ya. Tata caranya itu sebelum salam kita sujud sahwi, sujud dua kali. Sujud dulu kemudian duduk, lalu kemudian sujud lagi satu kali. Setelah itu bangkit, duduk tahiyat akhir, kemudian kita mengucapkan salam. Ya. Wal kunutu idza naqalahu bi niyyatihi fayusannu lahumā sujūdus sahwi. Di sini dijelaskan lau qanata 'amdan aw sahwan bi niyyatil qunuti qabla ar-ruku'i lam yuhsab. Kalau dia sengaja atau tidak sengaja melakukan kunut sebelum subuh, sebelum ruku. Jadi sebelum ruku dia kunut. Habis misalnya baca surah pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia sengaja, Allahumma hdina fi man hadait, di salat subuh ya. Atau sahwan, atau dia tidak sengaja, lam yuhsab, kunut itu tidak dihitung. Bal yu'iduhu fi i'tidalihi wa yasjudu lis-sahwi. Tapi dia harus mengulangi pada saat dia bangkit dari ruku. Kemudian sebelum salam, dia dianjurkan, disunahkan melakukan sujud sahwi. Wa illam yanwil qunut la yasjud. Tapi kalau dia lakukan tadi kunut, dia kunut tadi sebelum ruku itu ya. Saya ulangi supaya jelas. Sebelum ruku dia kunut, sengaja maupun tidak, tapi niatnya mau kunut, maka itu sujud sahwi. Tapi kalau sebelum ruku dia tidak berniat kunut, hanya dia lupa, dia tidak niat, dia baca saja, itu tidak sujud sahwi. Ini agak sedikit menguras pikiran kita berpikir ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang menyebabkan kita disunnahkan melakukan sujud sahwi sebelum salam, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Melakukan gerakan atau melaksanakan rukun yang berbentuk gerakan. Berarti rukun berbentuk gerakan, ruku, i'tidal, sujud, itu berbentuk gerakan ya. Mahtimal ziyadah, di mana memungkinkan dia bisa ketambahan rukun. Contohnya begini, gambarannya begini. Idza syakka, kalau dia ragu-ragu hal raka'a amla. Dia ragu-ragu, saya ini tadi sudah ruku atau belum? Fayajibu alaihi ayyaruka'a ihtiyatan. Kalau begitu modelnya, maka wajib bagi orang yang lupa tadi dan ragu-ragu itu ruku kembali. Wa fi nihayatis salati yusannu lahu yasjuda lis-sahwi. Ayasjuda lis-sahwi. Dan di akhir salat dia disunnahkan melakukan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu.
Subhana man la yanamu wa la yasku. Begitu bacaan. Sekarang ada contoh kasus di sini. Asyakku fi adadir raka'at. Ragu dengan jumlah rakaat. Kadang kita ragu berapa jumlah rakaat. Biasanya ragu-ragu begini kalau sholat sendiri. Jarang itu sholat berjamaah. Jarang sholat berjamaah ya. Biasanya kita ragu-ragu begini nanti sholat sendiri. Sholat ini. Dan kebanyakan itu sholat yang 4 rakaat. Zuhur kah, asar kah, atau isya. Jarang sholat subuh atau maghrib. Karena pakai suara. Tapi kalau yang tidak pakai suara biasa lupa. Ini sudah, aduh. Lupa ini 2 rakaat kah? Atau 3? Atau sebaliknya sudah cukup 4 atau masih 3? Nah, ini dia jalan keluarnya. Idza syakka fi adadi rakaati akhadha bi yaqini wa huwa al-aqallu wujuban. Kalau dia ragu-ragu dengan jumlah rakaat, maka dia harus mengambil patokan yang dia yakini. Dan itu wajib. Yaitu yang paling sedikit. Kalau dia ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Tentu yang dia yakin adalah tiganya, ya. Yang dia yakini itu rakaat ketiga. Yang dia ragukan itu rakaat keempat, ya ini kayaknya tadi sudah 3, tapi saya ragu-ragu apakah ini 4 atau masih 3. Ambil yang sedikit. Illa idza khalafahu al-ma'mumuna wa balagu 'adada at-tawaturi fa ya'khudhu bi qawlihim wa kadza bi fi'lihim. Kecuali kalau kondisinya imam ya, dalam hatinya 3 atau 4 ini. Nah, ternyata ini kan tadi anunya ya. Prinsipnya kalau kita ragu 3 atau 4, ambil yang paling sedikit. Oh, ini 3 rakaat. Ternyata dia tambah 1 rakaat. Pada saat dia tambah 1 rakaat, makmum ucapkan subhanallah. Banyak. Balaga adadat tawatur. Yang kira-kira kalau makmum sudah banyak mengucapkan begitu, oh ini betul salah saya. Berarti sudah cukup tadi 4. Maka yang dilakukan oleh imam adalah mengikuti makmum. Yang kedua, keraguan-raguan hilang sebelum salam. Kondisi yang pertama, keyakinannya datang atau keraguannya hilang setelah dia lakukan tambahan. Kondisi kedua, idza zala syakku qabla al-ityan. Hilang keraguannya sebelum dia tambah rakaat. Ini 4 atau 3? Oh, ambil yang 3. Pada saat dia mau tambah yang keempat, yakin dia, oh tidak, sudah 4 ini. Nah, datang keyakinan sebelum dia tambah rakaat. Sebelum dia tambah rakaat, dia yakin. Fala yasjudu lisahwi. Tidak perlu dia sujud sahwi. Yang kedua itu, wataratan yatra'u syakku ba'da salam. Yang pertama tadi, keraguan-raguan datang, keyakinan datang sebelum salam. Artinya hilang kita punya ragu-ragu sebelum kita salam. Kita dapat jawabannya sebelum salam. Nah, sekarang didapat jawabannya setelah salam. Waktu sholat tidak diingat. Pokoknya nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang keraguan-raguan. Tadi 4 rakaat atau 3 nih? Nah, nanti habis salam. Yang pertama tadi sementara sholat ragu-ragu. Ini 3 atau 4. Yang kondisi kedua setelah dia salam, nanti habis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir subhanallah. Kenapa kayak sebentar sekali saya sholat ini? Berapa rakaat tadi itu nih? Kayaknya tidak cukup. Ragu-ragu dia. Fala yadurru. Maka itu tidak berefek. Jadi kalau ragu-ragu habis sholat tidak berefek. Kenapa? Li'anna zahir mudiyus sholati ala siha. Karena yang biasanya terjadi adalah
melaksanakan sholat, melalui sholat itu dengan baik. Artinya selalu kita laksanakan sholat sesuai dengan ketentuannya. Kalau ragu-ragu setelah sholat, tidak usah kita ulangi sholat, itu tidak membahayakan. Ada orang penyakitnya itu ragu-ragu setelah berwudu. Mungkin ada di antara kita, habis berwudu, sementara cuci telinga, saya cuci ke tadi mukaku itu. Ada itu? Ya. Kalau itu dituruti, menjadi penyakit. Dan selalu kalau berwudu, habis berwudu cuci kaki, berwudu lagi dia. Habis cuci kaki, sudah berjalan, kembali ulang lagi dia, pergi berwudu lagi. Karena ragu-ragu tadi itu. Itu syaitan punya pekerjaan. Makanya kalau terjadi begitu, lanjutkan, jangan turuti itu. Apalagi sudah lewat berwudu ya. Tadi sempatkah saya basah kepalaku, dia pegang dia punya rambut. Tidak basah aja ini. Pergi ulang dia berwudu. Itu tidak usah. Nah, illa idza syakka fi niyyati aw at-takbiratil ihram. Kecuali orang yang sholat tadi itu setelah dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lupa, dia ragu-ragu. Saya tadi takbiratul ihram atau tidak? Atau saya tadi berniat atau tidak? Nah, atau dia, saya berwudu tadi atau tidak? Kalau itu, fatalzamuhu i'adatus sholati min jadid. Wajib dia ulangi sholat. Kalau dia ragu. Tapi kalau dia ragu jumlah rakaat, dia ragu sujud atau tidak, itu tidak. Berikutnya, wa idza nasiya tasyahud al-awwal fa hal yajuzu ay ya'uda ilaihi. Kalau dia lupa, ini masalah yang ketiga. Lupa tahiyat awal, lupa tasyahud awal. Apakah dia harus kembali? Wa idza ada hal yasjudu lis-sahwi? Kalau dia kembali, apakah dia sujud sahwi? Jawabannya, idza nasiya tasyahud al-awwal wantasaba. Kalau ini terutama imam ya. Saya juga mengingatkan diri saya. Kadang-kadang juga biasa pimpin sholat. Kalau dia lupa tahiyat awal. Ini imam ini. Kalau lupa tahiyat awal, berarti sholat apa ini? Maghrib, zuhur, asar, isya. Subuh tidak ada tahiyat awal. Kalau lupa tahiyat awal, wantasaba. Sudah tegak. Apa yang dimaksud dengan tegak? Bi an kana lil qiyami aqraba minhu lir ruku'i. Di mana posisinya lebih dekat kepada berdiri daripada kepada ruku. Ini ruku ya. Ini ruku begini. Ini berdiri begini. DP model begini. Bangkit dari sujud, dia tidak tahiyat awal. Allahu akbar. Sudah begini, subhanallah. Sudah begini posisinya ini. Sudah mau lurus ini, lebih dekat ke berdiri daripada dekat ke ruku. Fala yajuzu lahu ruju'u ilaihi. Tidak boleh kembali. Nah ini, kalau sudah lebih dekat kepada berdiri, ada apalagi suaranya makmum di belakang keras, wanallah. Oh, harus turun ini. Takut dia tuh. Ini yang baru komandan di belakang ini. Dia ruku pula, dia sujud. Dia kembali duduk tahiyat. Tidak boleh. Tabtulu sholatu idza raja. Batal sholatnya kalau dia kembali duduk. Jadi harus konsentrasi juga. Ingat-ingat itu. Subhanallah, jangan subhanallah kalang kabut. Aduh, bagus sudah saya. Ingat, posisi saya lebih dekat saya berdiri. Berarti tidak usah. Makmum juga harus paham. Ini makmum ini jangan bapaksa. Ini di belakang subhanallah. Bapaksa dia di belakang, tidak boleh. Ini imam sudah berdiri terus,
Dia kebetulan dia tahu kalau salah subhanallah. 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 Nah, itu sudah tidak boleh ya. Dia harus paham, oh ini tidak boleh. Kalau imam dia duduk kembali posisinya sudah berdiri menurut pendapat di sini ya. Barangkali juga ada pendapat ulama lain. Kalau di kitab sini ulama Syafi'i ya, kalau dia kembali dia batal sholat. Kenapa batal? Sama dengan dia menambah rukun baru. Ibaratnya dia sudah dalam posisi wajib, posisi rukun. Rukun itu berdiri. Kenapa dia harus mesti kembali kepada hal yang sunnah? Sementara tahiyat awal itu sunnah. Gitu maksudnya. Posisinya sudah dapat rukun. Rukun yaitu berdiri. Kalau dia kembali berarti dia lebih prioritaskan yang sunnah daripada yang wajib. Makanya kalau dia kembali batal sholatnya. Dan jelaskan di sini. Hadza kulluhu idza taraka tasyahud awal nasiyah. Ini yang disebutkan tadi, ya yang saya sebutkan tadi itu ya, kalau dia lakukan, dia tinggalkan sujud tahiyat awal secara sengaja. Kalau dia sudah dekat berdiri lalu dia kembali batal. Fa in tarakahu amidan. Kalau dia tinggalkan sengaja, wa ada wa kana lil qiyami aqraba, batalat shalatuhu. Ya. Kalau dia tinggalkan sengaja, kemudian posisi lebih berdiri lebih dekat. Sebentar. Posisi berdiri lebih dekat maka batal sholatnya. Itu kalau sengaja. Jadi bedanya antara sengaja dengan tidak sengaja begini. Kalau dia sengaja tinggalkan tahiyat awal, dia sengaja sampai dia berdiri, tidak boleh dia kembali. Dia kembali batal sholat. Tapi kalau dia lupa tahiyat awal berdiri. Lalu dia kembali. Nah, pada saat dia kembali duduk, ada dua kemungkinan. Kalau dia paham hukumnya, batal sholatnya. Dia paham hukum bahwa kembali itu tidak boleh. Lalu dia kembali duduk, batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa misalnya dalam sholat ya, dia lupa dalam sholat atau lupa haramnya kembali. Atau belum tahu hukumnya, tidak batal sholat. Jadi perbedaannya antara meninggalkan tahiyat awal dengan sengaja dan meninggalkan tahiyat awal tidak sengaja. Kalau dengan sengaja tinggalkan tahiyat awal, saat dia sudah berdiri mau duduk ulang, mau dia paham atau tidak, kalau dia duduk batal sholat. Tapi kalau dia tidak sengaja tinggalkan tahiyat awal, dia berdiri lalu dia duduk ulang. Nah, pada saat dia duduk itu ada tiga kemungkinan. Kalau dia duduk, dia tahu hukumnya bahwa dilarang duduk, dia duduk, batal sholat. Tapi kalau dia lupa, tidak batal sholat. Atau dia belum tahu, tidak batal sholat. Ya. Berikut. Ini bakerut semua kening saya lihat ini. Ini berpikir kita ini. Sedangkan saya berpikir menjelaskan ini. Ya, berikut jamaah sekalian. Amma bin nisbati sujudi sahwi. Bagaimana dengan sujud sahwinya? Orang yang lupa tadi bagaimana sujud sahwinya? Fa in ada wa huwa lil qiyami aqrabu minhu lil julusi fa yasjudu lis sahwi. Kalau dia kembali duduk sementara posisinya sudah mau berdiri, dia duduk ulang. Berarti yang tadi lupa ini ya. Maka setelah sebelum salam nanti sujud sahwi. Nah, sekarang kan sudah tahu imam-imam ini. Jadi nanti kalau ketinggalan tahiyat awal mau duduk, pada saat dia duduk dia ingat ini pelajaran, cuma dia bilang aduh tidak enak makmum banyak ibadah tegur ini. Nanti dia bilang saya sengaja, dia duduk sengaja, batal sholatnya. Sengaja. Kalau dia tidak sengaja, dia lupa tadi ini pembahasan, dia duduk ulang. Nanti setelah dia duduk, ingat astaga tidak boleh duduk. Berarti sebelum salam sujud sahwi. Itu posisinya kalau lebih dekat berdiri. Wa amma in ada wa huwa lil julusi aqrabu minhu lil qiyam aw sawa fala yasjud. Tapi kalau dia kembali
baru mau berdiri begitu ya, ditegur subhanallah. Posisinya mau kembali itu lebih dekat ke duduk daripada dekat ke berdiri. Lalu dia duduk kembali. Misalnya baru begini ya, contoh. Dia baru begini. Allah, baru begini ya. Ditegur subhanallah. Dia duduk ulang. Maka di sini tidak usah sujud salam. Tidak perlu sujud salam. Kalau sujud sahwi, ya tidak apa-apa. Yang jelas tidak perlu sujud sahwi. Wa idan tasabal imam wa taraka tasyahud al-awwal. Kalau imam sudah berdiri. Tadi ini saya bilang, imam sudah berdiri. Allahu Akbar. Dekat berdiri makmum bilang subhanallah. Imam dia tahu. Oh, jangan bos. Saya baru-baru dapat kajian ini. Tidak boleh duduk ini. Makmum subhanallah. Posisi makmum berdiri ikut imam. Fayajibu 'alal ma'mumi ayyutabi'ahu wa yatruku at-tasyahhud al-awwal. Wajib bagi makmum ikut berdiri mengikuti imam. Ya. Mengikuti imam untuk dan meninggalkan tahiyat awal. Tapi kalau begini kondisinya, kalau imam meninggalkan tahiyat awal, sudah berdiri tegak, summa ada fala yajuzu lil ma'mumi ayyahuda ma'ahu bal yantaziru qa'iman aw yufariq. Ini ceritanya sama-sama lupa. Makmum lupa, imam lupa. Allah, tidak rakaat kedua tidak tahiyat awal. Allahu Akbar, sudah berdiri imam. Makmum juga berdiri. Tiba-tiba imam ingat, astaga ini, astagfirullah ini, rakaat kedua harusnya tahiyat awal ini. Imam kembali ke duduk ulang dia. Maka makmum tidak usah duduk. Makmum menunggu imam. Ya. Menunggu imam. Sampai dia berdiri atau dia berpisah jamaah dari imam. Ya, gitu ya. Jamaah sekalian, rahimakumullah, ini sudah memasuk waktu Isya. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.